Jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Notaris L. Kali ini saya ingin mereview dan membedah sedikit bagaimana cara mengetahui dual shock 4 region Indo dan region Europe. Ini semuanya sama-sama ya tampilan depan dari sticknya. Dari dual shock 4-nya, kebetulan saya punya 4 macam model yang sama. Ini dual shock 4 God of War, nggak ada bajakannya ya. Nggak ada bajakannya. Sepengetahuan saya tidak ada bajakannya. God of War, dari tampilan depannya nggak ada perbedaan sama sekali. Kemudian DualShock berikutnya, DualShock Limited Edition Gran Turismo, ini juga tidak ada bajakannya, tidak ada OP-nya, Ori Fabric ya. Kemudian yang terakhir, DualShock 4 Gold Edition, Limited Edition. Nah ini. Ini juga sepengetahuan saya, oh kalau ini OP-nya ada ini teman-teman, Ori Fabric-nya ada. Nah, dari tampilan depan semuanya nggak ada perbedaan ya. Yang ada perbedaan di bagian belakang dari stick. Oke, kita lihat. Nah, ini kita fokusin dulu kameranya, teman-teman. Nah, ini dikeluarkan oleh Sony Indonesia. Kenapa? Karena ada bulan dan tahun pembuatan ini. Nah, kalau yang ini region Europe tidak ada. Nah, model stiker dari region Europe seperti ini, teman-teman. Ini pengetahuan buat teman-teman yang ingin tahu secara kasat mata ya. Nah, ini God of War yang dirilis di Indonesia. Ini merupakan bundling dari PS4 Pro God of War ya. Jadi tidak dijual bebas, itu ada bulan dan tahun pembuatannya. 2017 ya, teman-teman. Nah, kalau dari ini, dari yang ini tidak ada karena ini Europe. Perbedaannya ada di stiker belakangnya. Merek Europe. Kameranya ngeblur lagi. Oke, kita lanjutin lagi, teman-teman. Nah, ini rek Europe. Beda ya dengan yang tadi region Indonesia, region Asia dipasarkan di Indonesia. Kemudian kita lihat Gran Turismo Limited Edition juga. Ini PS4 4 Slim 1 Tera. Nah, ini ada tulisan 2017 bulan 5 ya. Perbedaannya simpel sih, bisa ngelihat itu aja teman-teman. Kemudian ini yang didistribusikan di Europe. Selanjutnya kita lihat yang Gold. Gold sama ya teman-teman, ini dari region Asia, ada bulan dan tahun pembuatan. 2016 bulan 11. Kemudian satunya kita lihat ini region Europe. Model region Europe semuanya kayak gini. Ini semuanya original dari Sony ya, original mesin ya, bukan OP. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya ngelihat ada di bagian belakang stikernya kok beda dengan region Indonesia, karena memang itu original mesin yang dipasarkan di Eropa. Oke, sampai jumpa di channel saya selanjutnya. Thank you.